Halo semua, gue Indra. Di video kali ini, seperti biasa, gue akan membahas chapter terbaru dari Manga Chainsaw Man, yakni chapter 103. Jadi ya, gak usah banyak bacot, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Denji Dream, atau Impian Denji, dan cerita sendiri berlatar sehari setelah kejadian Denji mengalahkan Cockroach Devil. Di panel awal, kita diperlihatkan orang-orang yang memakai produk berbau Chainsaw Man. Dan di panel berikutnya, tepat di lokasi bekas pertarungan Denji dan Cockroach Devil, kita diperlihatkan reporter yang tengah menanyai pendapat orang-orang terkait Chainsaw Man. Tentunya, respon dari setiap orang beragam sekali. Ada yang pro, ada juga yang kontra, ada yang setuju, dan ada juga yang tidak. Tapi yang menariknya, di sana ada Denji yang juga ikut diwawancara. Dan yang pasti si Denji ini berusaha ngasih pernyataan yang membuat nama Chainsaw Man terlihat baik di mata orang. Sampai-sampai wawancara tersebut harus terpaksa di stop karena si Denji mau menyebarkan nomor HP-nya sendiri di wawancara tersebut. Aduh, ada-ada aja ya nih orang. Wawancara tersebut pun kemudian ditutup dengan menyerukan nama Chainsaw Man bersama-sama. Dan tak lama setelah itu, Yoshida muncul menghampiri Denji. Tetapi Denji sendiri seolah tidak kenal dengan Yoshida. Padahal Yoshida juga sudah memberitahu kalau mereka pernah ketemu pada saat Denji diburu oleh para assassins. Setelah itu Yoshida pun mengajak Denji untuk mengobrol ke kafe terdekat. Dan sesampainya di kafe tersebut, akhirnya di sini Yoshida memberitahu alasan dia bersekolah di tempat yang sama dengan Denji. Yang ternyata memang untuk mengawasi Denji. Jadi si Yoshida ini datang dari sebuah organisasi yang tidak disebutkan namanya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Yoshida, organisasi tersebut bukanlah organisasi jahat. Justru mereka bertujuan untuk memastikan Denji hidup dengan damai dan melindungi identitasnya sebagai Chainsaw Man agar tidak terungkap ke publik. Denji pun bertanya, memangnya kenapa kalau identitasnya sampai ketahuan? Namun Yoshida tidak mau menjawabnya. Ia malah mengambil alat makan kue yang Denji pesan dan melarang Denji untuk makan semua makanan yang sudah dipesannya jika Denji tidak mau menjaga identitasnya. Tapi ya, Denji nih bos, Denji tidak peduli dengan omongan Yoshida. Ia memotong kue dengan tangannya sendiri dan langsung melahapnya. Karena mungkin sudah terlanjur jijik melihat kejorokan Denji, Yoshida pun menjelaskan bahwa organisasinya tidak menginginkan Denji berubah menjadi Chainsaw Man. Sebab kalau Denji membiarkan identitasnya terbongkar begitu saja, maka hidup yang dijalaninya sekarang juga akan ikut hancur. Yoshida juga bertanya mengapa Denji memburu iblis sebagai sosok Chainsaw Man. Padahal menurut Yoshida, Denji bukanlah orang yang ingin terlihat seperti seorang pahlawan. Dan juga, Denji tidak mendapat uang dari aksinya tersebut. Denji pun memberikan jawaban yang cukup mengejutkan, karena Denji justru ingin orang-orang mengetahui kalau dirinya adalah Chainsaw Man. Dan mengapa Denji ingin identitasnya terbongkar? Jawabannya, jika semua orang tahu bahwa ia adalah Chainsaw Man, pastinya cewek-cewek akan tergila-gila kepadanya. Sungguh jawaban yang sangat mencerminkan jati diri Denji. Dan jawaban tersebut sukses membuat Yoshida kebingungan. Dan ya, chapter 103 berakhir sampai di sana. Ya, menurut gue sendiri meskipun chapter kali ini agak boring, tapi tentunya ada beberapa hal yang menariknya juga. Seperti kita bisa tahu sudut pandang orang-orang secara luas terhadap Chainsaw Man. Ternyata kehadiran Chainsaw Man ini membawa sebuah pro kontra ya di masyarakat. Tapi di lain sisi kehadiran Chainsaw Man juga memajukan UMKM-nya Jepang. Seperti yang gua udah bilang tadi, kita bisa lihat beberapa merchandise dan produk dari Chainsaw Man di chapter ini. Berikutnya mengenai Denji, akhirnya kita bisa lihat sosok Denji yang beneran Denji, yang sekarang sudah jadi pelajar SMA. Dan yang jelas Denji ya tetaplah Denji, dia masih jorok, tetap brutal, dan masih mementingkan maunya sendiri. Dan buat gua yang menariknya Yoshida tadi bilang kalau Denji tidak dibayar sebagai Chainsaw Man. Apakah mungkin Denji sudah out dari biro keamanan? Karena dari pembicaraannya tadi bisa ditarik kesimpulan kalau si Denji ini melakukan aksinya secara vigilante ataupun bisa dibilang Denji bergerak atas kehendaknya sendiri dan tidak ada pihak yang menaungi ataupun mengontrolnya. Makanya di sini Yoshida hadir untuk mengawasi Denji. Nah, masih berkaitan dengan Yoshida, tadi dia menyebut kalau dirinya datang dari sebuah organisasi yang ingin melindungi Denji. Jika disuruh menebak organisasi apa itu,
gue sendiri nggak bisa menjawabnya. Apakah itu memang beneran organisasi baik atau sebaliknya? Apakah itu organisasi jahat? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Who knows? Mungkin saja di sana ada para weapon devil. Kayak Reze, Quan Si, ataupun Katanamen. Ya entahlah. Terakhir, seperti biasa, Chainsaw Man bakalan tidak ada minggu depan. Jadi mohon bersabar ajalah buat fansnya Chainsaw Man. Padahal gue udah gak kuat nih, pengen lihat Nayuta. Wah.